Komandan Korem Brigjen TNI Firman Syafiril Agustus melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kodim 0603 Lebak pada Selasa 2 Januari 2023. Dalam kunjungan tersebut, Danrem menemui ratusan anggota. Dalam kunjungan, Danrem disambut langsung oleh Dandim 0603 Lebak, Letkol ARH Erik Novianto. Kunjungan tersebut juga mempersiapkan personil TNI dalam menyambut pemilu 2024 sehingga pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan damai. Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Firman Syafiril Agustus mengatakan, diharapkan para personil dan Babinsa bisa menjaga keamanan dan kedamaian di pemilu 2024, sehingga pesta demokrasi dan pemilu baik pilkada, pilpres dapat terlaksana aman dan damai. Tujuannya untuk mempersiapkan menghadapi pesta demokrasi kita pemilu, baik pilkada, pilpres, sehingga dapat terjalin dengan aman dan damai. Nah, ini membutuhkan kesiapan, khususnya penyiapan sumber daya manusia. Danrem berharap para Babinsa dapat membina masyarakat tersebut serta menjamin pesta demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan. 1, 2, 3, sekali lagi.